Assalamualaikum dulur soundman Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana dulur kabarnya? Semoga sehat selalu nggih dan sukses selalu. Dulur-dulur mungkin yang sekarang lagi kurang enak badan, lagi sakit, kita doakan nggih semoga diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran rezekinya, amin. Diberikan kebahagiaan, amin. Ini dulu ya, ceritanya kita persiapan untuk Jackson. Mas, kono lo mas, lurus ya mas. Wahoy, piye taki. Ini dulu ya, persiapan kita mau Jackson di Tebangan. Persiapan kita mau Jackson di Tebangan. Ini amunisi kita yang mau kita cek sound kan. Ini nanti sekalian kita review kan gak, paket sound siap bunyi untuk hajatan nanti di video selanjutnya. Ini yang sekarang vlog untuk persiapan saja gak, persiapan untuk cek sound. Sekalian kita review kan tipis-tipis. Jadi nanti kita bikin review cek sound gak. Jadi ada beberapa paket yang akan kita reviewkan hari ini. Ini yang bawah Nogosari 118 dengan grill custom, grill baru nggih, grill custom. Kita cek soundnya di Tebangan, di sawah tebu. Ini panennya belum selesai nggih, tapi enggak tahu ini pekerjanya kok belum datang atau mungkin hari ini libur karena kemarin kan hujan ya. Ini operator kita di sini. Operatornya di sini. Kalau ini jalur untuk truknya. Enggak mungkin ya kita taruh di sini. Dan juga ini nanti kita geser ke timur. Kita geser ke sisi sebelah sini. Listriknya pakai apa mas? Kita ngambil dari ruko ya. Jadi kita pakai kabel yang lumayan sangat panjang. Mungkin ada kalau hampir 100 meter ya. Kalau kabelnya mungkin ada ya. Mungkin sampai 100 meter ya. Karena yang ini kabel yang biasa kita buat ngamen. Yang satu pas, ini aja panjangnya kurang lebih 50. Belum lagi jumperan yang di sana sampai titik stop kontak dari rumah. Itu mungkin ya penaknya ngomong, gampangnya ngomong 100 meter lah. Mungkin ya kurang juga sih. Ya, nanti kita tempatkan di sini. Panen tebu dulur. Yang panen siapa Mas Budi? Saya kurang tahu. Karena setahu saya ini sawahnya sawah bengkok kalau tidak salah. Ini disewa sama mungkin juragan tebu dari mana, saya kurang tahu. Sekalian nostalgia dulu nggih, masa kecil yang penuh cerita ya, penuh kesan. Dulu itu tiada hari tanpa mbolang. Jadi kalau misalkan panen tebu ya, tiap hari pasti nyari tebu. Nyari mas? Iya. Kalau bahasanya itu nyari ya, tidak mungkin kita bilang nyolong tebu. Nyari, pasti nyari. Nyari kok sampai sekolong mas. Kalau itu saya no comment. Karena ya namanya anak-anak zaman dulu itu kan nakal-nakal gitu, belis-belis. Tapi sembelis-belisnya anak zaman dulu itu ya gak jauh-jauh dari paling ya makanan ya untuk dimakan. Paling ya kalau di sawah, mohon maaf gitu, paling ya nyolong bengkoan atau ngambil bengkoan ya. Ngasak sih sebenarnya lebih banyaknya sih ngasak ya, bukan nyolong. Karena dulu kan memang rata-rata memang ngasak ya anak-anak zaman dulu. Termasuk cari tebu gitu ya. Ya nyari secukupnya lah buat dimakan. Saya rasa juga enggak masalah. Bahkan dulu kalau ada truk tebu itu kita sprinter ya. Kita sprint gitu ya. Lari. Lari cepat. Ndudut tebu. Wah itu yang luar biasa. Penuh tantangan. Kalau tinggal nyari di sawah sih rasanya biasa saja kesannya. Tapi kalau yang harus lari dulu ndudut tebu dari truk yang jalan, wah itu sensasinya luar biasa sekali. Misalkan tebunya kita makan itu rasanya luar biasa sekali ya, karena dengan perjuangan yang luar biasa, struggle. Jadi beda sekali rasanya.
Becek dulur nggih. Ini lho. Habis diguyur hujan. Ini becek sekali. Ini kalau main ke sawah bekas tebangan tebu ini harus hati-hati nggih, karena banyak tunggaknya. Ini bekas potongan tebu ini kan tajam-tajam. Jadi wajib pakai sendal. Kalau pakai sepatu malah lebih baik ya. Kalau kena tunggak seperti ini kakinya bisa terluka. Jadi harus hati-hati. Ini nggih, mixernya V12FX. Equalizernya MKX2310. DLMS asli DSP260 yang hitam. Airkiss aksesoris 6U open tanpa tutup. Kita lihat ke sana. Untuk video checksoundnya nanti nggih di video selanjutnya, sekalian reviewnya. Jadi nanti kita reviewkan beberapa paket. Sekalian kita olahraga nggih di pagi hari yang sekarang agak mendung. Ini loh. Agak mendung. Mentarinya malu-malu karena ketutupan mendung. Ini snake kabel 30 meter, 4 channel. Snake kabel 30 meter 4 channel. Ready di BSK monggo. Nggih, los Pak Haji. Sekarang lagi mendung dulur, tapi sumuknya luar biasa. Bagaimana kondisi di tempat dulur-dulur? Apakah kalau siang hari itu gerahnya minta ampun? Komen di bawah monggo. Biasanya kalau pagi menjelang siang sama siang itu panas dan gerah, tapi biasanya sorenya itu hujan lebat. Beberapa hari ini kayaknya seperti itu. Di tempat dulur-dulur seperti apa? Monggo boleh komen. Kita tengok dulu nggih kru kita yang ada di belakang yang sedang ngerjakan box Nogosari 118. Kita sidak nggih, kita grebek. Ele. On proses ge, Nogosari 118, ini on proses. Lo, monggo ready yang versi mentahan. Nanti kita kasih grill custom yang mantul. Oke, kita kembali ke TKP. Kalau sore hari biasanya kita cek soundnya di sini nggih, di area sini. Operatornya di sini. Kalau untuk soundnya di sana. Biasanya di situ. Karena kalau sore hari kan kita menghadap ke barat. Jadi soundnya menghadap ke barat. Jadi biar enggak backlight. Kalau pagi hari di hari kerja Senin sampai Sabtu kita enggak berani cek sound di sini karena
kita toleransi ya nanti mengganggu adik-adik kita yang sedang belajar. Di situ ada taman kanak-kanak dan juga PAUD, nanti mengganggu. Kebetulan ini tadi truknya kok enggak datang ya, mungkin atau libur hari ini karena memang kemarin hujan deras. Nih guys, ini juga persiapan untuk review part selanjutnya. Nanti kita yang topnya, yang atasnya kita kasih TW210. TW210 LA, lanernya dari asli. Nih, kabelnya sudah tersambung. Kita lihat powernya. Powernya kita kasih MT10000 nggih. Nih, MT10000 yang buat mid high-nya HM1000. Ini andalan kita nggih, jagoan kita. Ready banyak di PSK, monggo. Gimana Mas? Sudah siap? Oke dulun nggih, untuk cek sound-nya dan review-nya nanti bisa dilihat di video kita selanjutnya. Terima kasih nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.